Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Kembali ke Jalur. Didasari ayat firman Tuhan dalam Yunus 4 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah dengan kasih yang tak putus-putusnya. Seperti Yunus, terkadang butuh waktu sedikit lama untuk sampai ke tempat yang kita inginkan karena pilihan yang telah kita buat. Ini mungkin sedikit lebih sulit, tetapi jika Anda menjaga hati Anda tetap murni dan terus maju, Tuhan akan membawa Anda ke tempat yang Dia inginkan. Itulah yang Dia lakukan untuk Yunus. Yunus berakhir di kota yang tepat, melakukan persis yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tapi pikirkanlah, Tuhan bisa dengan mudah berkata, Yunus, baiklah, jika kamu tidak mau pergi, aku akan mencari orang lain. Akulah Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak pernah menyerah pada kita. Anda bisa berpaling darinya ribuan kali. Anda dapat mengabaikan panggilannya tahun demi tahun. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda sendirian. Dia akan selalu memberi Anda satu kesempatan lagi. Dia penuh belas kasihan dan Dia akan melakukan apa saja untuk membuat Anda kembali ke jalur yang benar. Dia selalu bekerja untuk membuat Anda kembali ke jalur yang benar, sehingga Anda dapat bergerak maju menuju tujuan yang telah Dia siapkan untuk Anda. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.